Pemirsa, dari gelaran ASEAN Para Games 2022, perenang Jendy Pangabean sukses menyumbang 3 medali emas. 2 medali diraih nomor perorangan, sementara 1 emas diraih nomor estafet 4 x 100 meter gaya ganti putra. Perenang andalan Indonesia Jendy Pangabean sukses menggondol 3 medali emas pada cabang para renang ASEAN Para Games 2022 di kolam renang Stadion Jatidiri Semarang Rabu siang. Jendy menyumbangkan 2 medali emas pada nomor perorangan, yakni 100 meter gaya punggung putra S9 dan 100 meter gaya kupu-kupu putra S9. Sedangkan 1 medali lagi diraih dari nomor estafet 4 x 100 meter gaya ganti putra. 34 poin bersama Rino Saputra, Guntur, dan Jackie Julkarnain. Bahkan Jendy juga memecahkan rekor di 2 nomor. Di nomor 100 meter gaya kupu-kupu putra S9 dan nomor estafet 4 x 100 meter gaya ganti putra 34 poin. Thank you to the Honorable Ibu Emi Mufarida SH, Emeriter Gatot S2 Broto, for presenting the medals and emas. Tadi hampir sempat ya harus bisa mengatur kondisi juga karena rekapnya sangat sedikit, tapi alhamdulillah targetnya. Hingga hari ketiga ini, Jendy telah mengoleksi 4 medali emas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews, melaporkan.